Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Talita Putri Anggun Artanti. Saya adalah finalis Putri Lingkungan Hidup tahun 2020 dari SDN Pakisiga dengan nomor peserta 190. Hari ini saya akan menyampaikan update pengembangan proyek saya dan realisasi keluarga Zero Waste. Proyek saya yaitu mendaur ulang tutup botol plastik bekas menjadi barang-barang yang berguna. Pencapaian saya hingga saat ini yaitu saya sudah mendaur ulang 2.311 tutup botol plastik bekas dan menghasilkan 931 karya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Tidak hanya itu saja loh, saya juga mengedukasi kepada 1.577 orang mengenai proyek daur ulang tutup botol. Sosialisasinya yaitu ke 1. Koramil Sawahan, 2. Puskesmas Pakis, 3. Kecamatan Sawahan, 4. Yayasan Godong Suwek, 5. Ibu PKK, 6. SDN Pakis 3, 7, DKRTH, 8, Duku Kuambara 1, Gang 3, 9, Kupang Gunung Timur, 10, Simo Pomahan, 11, Warkop PTK, 12, Warkop Jodoh, dan Warkop Perjuangan. Kemudian saya menjual 220 karya dari tutup botol plastik bekas dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp992.500.000. Nah, saya juga membagikan 152 karya saya ke masyarakat. Kemudian saya bekerja sama dengan UMKM DS Point untuk memasarkan produk daur ulang tutup botol plastik bekas. Nah, saya juga mengadopsi 3 warung untuk mendapatkan botol plastik bekas. Dan kemudian saya membuat kursi atau sofa dari ekobrik yaitu 6 buah. Nah, sekarang saatnya kita beralih di update realisasi keluarga Zero Waste, yaitu yang poin 1, membeli produk dalam kemasan besar. 2, membawa tas belanja non plastik. 3, pemilihan sampah non organik berdasarkan jenisnya. 4, pengomposan sampah organik. 5. Memilih jelantah untuk disetorkan ke bank sampah sekolah. Yang ke-6, sosialisasi pengumpulan jelantah ke warga. Poin 7, memanfaatkan lahan sempit. Poin 8, kampanye keluarga Zero Waste. Poin 9, mengikuti aksi bersih-bersih lingkungan dan sungai yang berada di Duku Kupang Barat 1 Gang 3, Kelurahan Putrajaya, Kecamatan Sawahan. Terus yang poin ke-10 yaitu membuat lubang bioponi. Poin 11, mengajak keluarga lain untuk kampanye tas belanja. Poin 12, aktif memperaksi penanaman pohon di lahan kosong sekitar. Nah, itu tadi teman-teman pengembangan proyek saya dan juga aksi realisasi keluarga Zero Waste. Ikuti aksi saya selanjutnya ya. Salam Zero Waste, salam bumi, pasti lestari. Terima kasih.